السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم صفات صفا فز. والصفات صفا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah suatu kebanggaan hidup dalam sebuah bangsa yang besar. Sebuah bangsa yang memiliki keragaman suku dan budaya. Bukan hanya itu saja, kemajemukan yang tinggi, bangsa ini bisa hidup rukun dan damai. Semua ini bisa terjadi karena kekuatan mental dan semangat yang dibangun para pejuang terdahulu terhadap keutuhan Republik ini. Namun ini semua tidak akan terjadi tanpa adanya perjuangan. Hampir tiga setengah abad bangsa ini dijajah, dikeruk kekayaannya hanya demi sebuah kerakusan. Dan para pahlawan, sebagai pemilik resmi tanah Nusantara, pun tak tinggal diam. Mereka berjuang mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan yang mereka miliki saat itu, dan dengan darah serta air mata. Pengorbanan inilah yang harus terus kita apresiasi dan selalu kita ingat, agar kita saat ini, yang menjadi generasi penerus bangsa, tidak melupakan perjuangan mereka. Kini setelah 68 tahun bangsa ini merdeka, rasanya kita tidak bisa membohongi perasaan ini. Negara ini masih jauh dari harapan untuk merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebobrokan moralitas para penghuni bangsa ini. Lihat saja bagaimana sekarang korupsi meraja lela. Lihat saja kekerasan sering terjadi hanya karena kesalahpahaman dan minimnya komunikasi antar satu dengan yang lainnya. Sungguh ironis, mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang beragama. Mereka menyadari bahwa ada sang pencipta yang memantau setiap gerak gerik mereka. Namun mereka tidak peduli. Yang mereka pedulikan saat ini adalah bagaimana mereka bisa hidup enak untuk hari ini dan esok. Inilah tugas bersama: bagaimana agama bisa masuk dalam relung hati dan menjadi petunjuk dalam mengisi dan terus berjuang untuk bangsa ini. Jadikanlah agama sebagai spirit dalam membangun bangsa ini, karena agama adalah sebuah aturan agar kita bisa memilah mana yang baik dan tidak baik untuk dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin Allahumma salli ala syadina Muhammad wa ala, ala syadina Muhammad Sekali puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu kita Damai Indonesiaku yang disiarkan dari pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo Satu tema yang bakal kita simak bersama yang akan disampaikan oleh guru-guru kita Yaitu Kiai Haji Hasan Mutawakil dan Ustadz Yusuf Mansur adalah beragama dan bernegara Patut kita cermati, ini adalah salah satu nasihat betapa kita melakukan sesuatu tanpa kehadiran agama yang akan mengaturnya. Maka sesuatu itu bisa dipastikan kelak akan hancur berantakan. Dan ternyata yang mampu menata lagi adalah ad-din, sebuah tatanan. Yang akan mengatur kembali dari keburukan menjadi sebuah kebaikan. Insya Allah, mudah-mudahan materi yang sesaat lagi akan kita simak bersama akan kembali merubah cara berpikir kita, bagaimanakah sesungguhnya kita beragama dan sekaligus bernegara. Pemirsa, inilah damai nusyaku yang dipersembahkan oleh sarung wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil kiamah. Amma ba'du, Rabbis rahli sadri wa yasirli amri, waahlul ugdatam min lisani yafqahu qauli robbiyassir wa la tamim bil khair ashabal fadilah para alim ulama para masyayikh para ibu nyai undangan hadirin hadirat santriwan dan santriwati pemirsa damai indonesiaku tv1 yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Dikabulkan doa dan hajatnya oleh Allah. Amin. Ya Robbal alamin. Ketika Nabiullah Ibrahim memanjatkan doa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan sentosa dan berikan rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian Allah menjawab seraya mengabulkan doa Nabiullah Ibrahim dan aku berikan rezeki juga untuk mereka yang kafir. Untuk aku berikan kesenangan sementara, kemudian aku paksa mereka untuk menasuk ke api neraka, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Dari ayat ini dapat diambil makna dan hikmah pertama bahwa betapa Nabiullah Ibrahim sangat mencintai tanah tempat. Lahir dan di mana beliau tinggal, dan betapa beliau sangat mengidamkan kesejahteraan masyarakatnya. Yang kedua, dari ayat ini dapat diambil hikmah dan makna bahwa dalam kehidupan di alam yang fana ini, rahmat Allah bukan hanya ditujukan. Kepada mereka yang beriman, tapi juga mereka yang tidak beriman, hari-hari ini banyak manusia-manusia yang justru bersikap melebihi sikap Tuhan. Mereka tidak mengenal perbedaan. ...mereka tidak menyadari bahwa keimanan dan keislaman itu dah adalah hak progatif Allah. Sejalan dengan itu kena apa? Kemudian pesantren terhadap para peserta didiknya, para santriwan dan santriwati... ...mengajarkan dan mendoktrin bahwa cinta tanah air adalah bagian dari kesempurnaan iman. Hubbul waton minal iman. Dan oleh karenanya maka sebenarnya cinta bangsa adalah merupakan perintah agama. Merupakan amalia hasanah yang memang dianjurkan oleh agama. Oleh karena itu agar supaya kecintaan terhadap bangsa ini menjadi karakter bagi santriwan santriwati dalam proses pembelajaran kita adakan tahapan-tahapan. Pertama pemahaman, pelatihan, pembiasaan, selanjutnya pem akan menjadi karakter dari karakter akan didapat hasil. Satu contoh, kita diberi pengertian tentang salat kemudian dilatih untuk sholat. Kemudian sholat dijadikan sebagai kebutuhan. Bukan hanya sebagai tanggung jawab kewajiban, dari itu akan mendapat hasil yaitu innallaha tanha. Innas salata tanha anil wal mungkar Merubah sikap yang baik menjadi lebih baik, yang tidak baik menjadi baik. Para hadirin, hadirat pemirsa, damai Indonesiaku yang berbahagia. Esensi agama dalam kehidupan manusia adalah bahwa esensi penciptaan manusia di dunia ini adalah untuk bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidak aku ciptakan makhluk jin dan manusia kecuali untuk beribadah mengabdikan diri kepadaku bukan wa ma jinna wal insa illa kulun atau liya'syrabun tapi budun. takwa. Apakah takwa itu? Apakah takwa itu takut sama yang tua? Takwa adalah melaksanakan perintah agama, menjauhi larangan-larangan agama, baik yang bersifat vertikal, hablum minallah maupun yang bersifat horizontal, hablum minannas. Dan agama mengajarkan bahwa di samping kita beriman juga beramal soleh untuk mencapai ketakwaan tadi. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 9 Walladzina amanu wa amilus solihati lanudkhilannahum fis Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, niscaya akan aku masukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Apa dan bagaimanakah sikap orang soleh? Makolah para ulama salaf: Asoleh wa al qaim bi wa hukuki ibadi. Orang yang soleh adalah orang yang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap hak-hak Allah, hablum Allah. dan tanggung jawab terhadap sesama hamba Allah. Jadi kalau ada orang setiap hari hanya dilanggar di masjid wiritan tok. Anak istri keluarganya masyarakatnya tidak diperdulikan kesejahteraannya, persoalan-persoalan yang dihadapinya. Itu bukan orang yang soleh. Kalau saya ringkas, ada lima stressing di dalam proses pembelajaran di pesantren. Yang pertama adalah keimanan plus amal soleh. Yang kedua adalah pemantapan keimanan dan pengetahuan ilmu agama pemantapan keimanan dan pengetahuan ilmu umum, pemantapan keimanan dan skill atau keterampilan, pemantapan keimanan dan daya saing, kompetensi dalam konteks fastabikul khairat. Berlomba mencapai kebaikan. Oleh karenanya, di dalam Dunia pesantren, keimanan menjadi dasar pokok basis utama di dalam pengembangan keilmuan. Sebab dengan penyeimbangan keimanan dan ilmu pengetahuan termasuk teknologi, akan membuat generasi muda putra-putri umat bukan hanya mempunyai kecerdasan IQ tetapi juga dia mempunyai kecerdasan SQ. Bukan hanya memiliki intelektualitas cushion, tapi juga intelektualitas moral dan bukan hanya mempunyai keterampilan intelektual, tapi juga dapat mengendalikan emosi dan mempunyai kekuatan intelektual, intelektualitas spiritual yang tidak bisa diragukan dan ini yang menjadi controlling sistem bagi kepribadian setiap orang. Karena itu pula, kenapa Pesantren Zainul Hasan mendukung konten religi yang disiarkan oleh TV One ini? Karena Damai Indonesiaku ini bukan hanya menyebarkan syiar syariat Islam yang tentunya mempunyai nilai positif bagi bangsa ini khususnya umat Islam, tetapi juga membantu kepentingan negara dan pemerintah untuk membentuk insan-insan Pancasilais yang bermular dan berakhlak berikan aplaus untuk TV One. Subhanallah, Kiai tadi telah memaparkan betapa sebuah negara wajib untuk kita cintai. Tetapi yang jelas, cinta seperti apa? Cinta berdasarkan apa kita seharusnya yang kita berikan kepada negara? Ternyata untuk mencintai sebuah negara harus diawali dengan cinta terhadap diri kita sendiri. Cinta terhadap agama kita sendiri. Nah, pemirsa tetaplah bersama kami, kita akan lanjutkan kembali tentu saja di segmen kita berikutnya yang tentu saja nanti akan disampaikan oleh guru-guru kita diantaranya adalah Ustadz Yusuf Mansur yang akan mengangkat bagaimanakah sesungguhnya kita mencintai negeri ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Para hadirin, hadirat baik yang di depan, di kanan, di kiri, juga di belakang, para pemirsa yang berbahagia, kita wajib dan patut bersyukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diberikan nikmat iman dan Islam, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dilahirkan. Dan hidup di bumi pertiwi yang kita cintai, Indonesia, ada satu fakta sejarah yang perlu diketahui oleh seluruh komponen masyarakat negeri, negeri ini, yaitu adanya fatwa jihad yang dikeluarkan oleh seorang tokoh ulama pesantren Syekh Mbah. Kiai Hashim Asari, yang kemudian fatwa jihad ini menjadi sikap resmi komunitas ulama pesantren dan jamiyah Nahdlatul Ulama secara nasional. Fatwa jihad yang kemudian menjadi resolusi jihad ini diproklamirkan pada tanggal 22 Oktober 1945, 19 hari sebelum tercetusnya pertempuran fenomenal, fenomenal 10 November. Fatwa ini diserukan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur yang berdomisili di Surabaya dan sekitarnya dengan radius masa fatul qosri yaitu sekitar 94 kilo untuk keluar berperang melawan penjajah dan isi fatwa resolusi jihad itu adalah bahwa berperang melawan penjajah yaitu Belanda dan sekutunya adalah fardu ain bukan hanya sunnah muakkadah apalagi sunnah atau fardu kifayah tapi fardu ain memberikan motivasi kepada masyarakat Jawa Timur melawan Belanda dan sekutunya dengan tidak takut mati dengan semboyan merdeka atau mati sahid. Merdeka atau mati sahid. Kemudian setelah itu sebenarnya merupakan fakta sejarah pula. Bahwa sebenarnya fatwa dan resolusi jihad ini menjadi panglima perang daripada pertempuran 10 November. Karena apa? Karena umat Islam masyarakat Jawa Timur yang memang merupakan mayoritas berkeyakinan bahwa berperang melawan penjajah adalah perintah agama. Aku lu kau wa astaghfirullahi Allahul muafiq ila aqwamit thoriq warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah negara yang terasa nyaman untuk kita tempati adalah negara yang diawali dari pribadi-pribadi atau individu-individu yang memiliki keterangan hati. Individu yang memiliki keterangan hati tentu menciptakan keluarga yang memiliki keterangan hati. Keluarga yang memiliki keterangan hati dan kenyamanan akan menciptakan masyarakat yang nyaman dan tentram. Ternyata itulah formulasi yang telah diajarkan oleh agama kita. Agama kita hadir sebagai rahmatan lil alamin. Tetaplah bersama kami, damai Indonesiaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya begitu masuk ke pesantren Genggong ini, pesantren Gezenul Hasan. Bangga saya. Di depan ada foto ya santri kita menjuarai matematika kelas internasional. Oh. Di Korea Selatan lagi. Masya Allah. Tuh. Jadi bukan cuma ahli fikih, ya, bukan cuma ahli hisab, bukan cuma ahli mawaris, bukan cuma ahli faraid, bukan ahli kosidah doang, bukan kemudian ahli apa namanya ibadah dalam bentuk yang ibadah mahdoh atau yang sunnah, tapi di bidang ilmu pengetahuan ternyata santrinya Kiai Zainul Hasan, genggong ini ternyata menembus internasional. Amin. Insya Allah mudah-mudahan nanti akan ada pengusaha pesawat terbang dari pesantren ini, amin. Besok nanti akan ada menteri luar negeri dari pesantren Genggong. Ya, di era kabinet Yusuf Mansur, insya Allah. Pemirsa <t> <t> yang dirahmati Allah, Indonesia ini besar, gede. Harus lebih banyak lagi orang yang seperti Kiai Hasan, Menyeru, memberitahu, menasihati bahwa kamu tuh hebat. Insya Allah, bismillah, kamu tuh bisa berdaya, bisa kemudian berguna, bisa kemudian bermanfaat, bisa leading seperti Allah memberikan kita semangat, kuntum khairumma. Kalian itu umat yang paling baik, tapi memang sayang. Berita demi berita senantiasa membuat kita ini seakan-akan menjadi bangsa maling, bangsa korupsi. Bangsa yang senang tawuran, bangsa yang senang ribut, bangsa yang senang kelahi, bangsa yang senangnya kemudian berantem, sikut-sikutan karena beritanya seperti itu. Padahal banyak prestasi-prestasi di tanah air kita ini yang belum terekspos. Baru saja kemarin Garuda Muda Indonesia malah lolos e, luar biasa itu ke Myanmar ya nggak buat yang apa e, kelanjutan dari Bela Asia, subhanallah. Nah, pengen tahu nggak betapa gedenya Indonesia? Kita nggak usah bicara semua rakyat. Bagaimana kemudian supaya kita bisa cinta tanah air kita ini? Kita mesti tahu. Kebesaran yang Allah berikan buat Indonesia, kita mesti tahu. Di antaranya adalah, orang Indonesia kalau bedehem <tuh> itu nilainya triliunan. Nggak percaya hem doang nih, <tuh> itu. itu nilainya triliunan. Coba cek hari Jumat yang lalu, cek apa pengumuman DKM masjid ketika akan mulai pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Biasanya pengumuman yang gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan kepada seluruh jamaah sholat Jumat saldo kas masjid. Jumat yang lalu sebesar Rp3.600.000. Saldo hingga hari ini tercatat ada Rp40.136.150. Mari kita bacakan fatihah gitu ya. Pengumumannya gitu rata-rata ya. Dari kita lahir tuh sampai sekarang pengumumannya begitu terus. Nggak pernah berubah. Transparansi keuangan masjid itu boleh ditiru dan menjadi model kejujuran yang luar biasa. Tapi saya coba melihat dari sisi yang lain. Apa sisi yang lainnya? Kalau satu masjid, satu kali Jumat, tiga juta. Di Indonesia ini kiai, ada satu juta masjid. Berarti sekali Jumatan saja ada tiga triliun rupiah. Dan itu belum pakai proyek. Belum pakai program. Belum Baru berdehem <tuh> 3T Berdehem doang tuh 3T Apa sih artinya 3T Apa artinya 3 triliun Bos Satu pesawat ratus Harganya kira-kira 75 miliar saja Atau kita boleh hitung 100 miliar Berarti Hanya kaum Muslimin saja Belum bicara kaum Nasrani Insya Allah kita merah putih kita bicara juga kaum Buddha, kita bicara kaum Hindu, kita bicara agama yang lain. Kita baru bicara agama Islam saja. Dan itu pun kekuatannya baru kekuatan masjid, belum kekuatan pesantren. Kita akan hitungin. Kalau satu pesawat harganya kira-kira 100 miliar rupiah, maka setiap Jumat kita bisa beli 30 pesawat. Allahu Akbar. Satu Jumatan doang. Saudara tahu ada satu maskapai di Indonesia yang umurnya sudah 10 tahun. Tidak perlu saya sebut namanya apa. Karena bisa dihitung berapa biji saja perusahaan maskapai penerbangan. Itu ada yang umurnya sudah 10 tahun, pesawatnya kira-kira 40 biji. Artinya apa? Dua kali Jumat kita sudah melampaui satu perusahaan yang sudah berumur 10 tahun luar biasa, bayangin coba duit Indonesia dua kali Jumat sudah bisa beli Inter Milan. Rasa hormat saya buat Pak Erick Thohir dan kawan-kawan, wah wow, hebat itu. Saya dari dulu mimpi pengen punya klub bola di Eropa. Syekh Mansur udah punya Manchester City. Syekh Yusufnya ini, Insya Allah beli Manchester United. Nanti kita merger jadi saya Yusuf Mansur. Kita akan beli itu berkah. Di sana ada Lionel Messi. Kita ganti namanya jadi berkah. Lionel Messi pakai kaos. Kita ganti tulisannya genggong. Begitu turun ke lapangan, jeng, orang dunia bingung. Genggong apa itu? <laughs> oh yang punya hanya orang genggong. Muslim 3T, 4T, 1 kali Jumat. Berarti dalam satu tahun ada 52 kali Jumatan. 4 Jumatnya ada di bulan Ramadan. yang meningkat bisa 10 kali lipat. Artinya apa? maka Indonesia dari kaum muslimin saja dan itu tidak semua muslimin tidak semua potensi hanya dari masjid maka bisa dikumpulkan 200 triliun dalam satu tahun apa perusahaan dunia yang tidak bisa dimiliki oleh Indonesia tapi sekarang terbalik apa perusahaan Indonesia yang tidak bisa dimiliki oleh orang asing kenyataan ini tidak boleh lagi terjadi ke depan nggak boleh Harusnya kalimatnya adalah perusahaan mana di dunia yang tidak bisa dimiliki oleh orang Indonesia? Google besok tulisannya bukan G O O G E L, bukan, tapi tulisannya G U G E L. Kalau perlu kita tambahin depannya Haji Google. Kita beli Facebook, kita beli Twitter, kita beli CNN, kita beli Al Jazeera. Semua pemiliknya adalah orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia ini banyak, besar, kaya. Oh nyatanya miskin Ustadz? Enggak, miskin itu karena salah pengelolaan saja. Dah ada miskin itu. Coba aja orang Indonesia patungan seorang seribu. Orang miskin bisa tidak patungan seribu? Bisa, banget bisa. Seribu aja, seribu aja nih. Dikali 200 juta, kalkulator kita jebol. Baru seribu. 200 juta, kalau satu perak 200 juta. 10, 2 miliar. 120 miliar. 1.200 200 miliar. 1000. Dahsyat. Luar biasa Indonesia. Masya Allah. Masya Allah. Besok jangan-jangan negara-negara asing itulah yang akan meminta mengemis kepada Indonesia minta utangan. Lalu kita bilang sama mereka semua, gak usah ngutang, buat kamu saja. Gak <silence> usah, gak usah ngutang. Saya pengalaman ngutang itu sakit. Saya pengalaman ngutang itu terhina. Kamu jangan jadi Indonesia zaman dulu. Kamu ini buat kamu aja, sono pulang. <silence> Malaysia, subhanallah, sukses Tabung haji tahun 74 dimulai. Terkumpullah duit dari Santero Melayu Malaysia di tahun 74. Berapa duit? 24 ribu ringgit saja. Ada sajanya. Ada sajanya. 24.000 only ringgit Malaysia. Arbaishron. Cuman 24.000 saja, tapi tahun 74 dan Saudara-saudara tahu tahun 2013 ini berapa duit yang terkumpul dari Melayu Malaysia ternyata 124 triliun rupiah Allahu Akbar dan Malaysia tahu berapa duit terkumpul itu tadi 124 triliun dari berapa orang dari 8 juta saja penduduk Malaysia dari 8 juta saja penduduk Malaysia Terkumpul 124 triliun, mereka kemudian dengan izin Allah kita menerima dengan lapang dada terbuka. Insya Allah kita adalah bangsa yang besar, tidak menutup bangsa-bangsa asing, mencari rezeki di Indonesia, tapi yang saya pengenin adalah nyari rizkinya barang-barang. Nyari rizkinya barang-barang, fadol, masuk sini, masuk Indonesia, bikin lebih banyak lagi pekerjaan, lapangan usaha. Bikin pasar football sini. Tapi kerjasama. Jangan you jadi tuan, kita jadi budak. Jangan you jadi raja, kita kemudian jadi hamba sahaya. No, this is our land. Ini tanah kita. Pemirsa yang diramati Allah, jelas sudah jawabnya. Untuk menciptakan sebuah negara yang nyaman dan tentram... adalah dimulai dari pribadi-pribadi yang soleh. Jelas sudah bahwa ternyata untuk melakukan atau membangun sebuah tatanan yang besar, harus dikuatkan dari pondasi-pondasi yang terkecil. Pondasi terkecil inilah adalah pribadi-pribadi yang soleh. Dan bagaimanakah membentuk pribadi yang soleh merupakan apresiasi bagi kita bersama bahwa ternyata pesantren-pesantren di seluruh Indonesia ini begitu menjamur. Insya Allah mudah-mudahan output dari pesantren-pesantren yang terus menerus untuk melatih pribadi-pribadi ini akan menciptakan anak-anak bangsa yang soleh. Tetaplah bersama kami, damai Indonesiaku. kita. Kita bilang sama Amerika, kita bilang sama Australia, kita bilang sama Jepang, kita bilang sama Hong Kong, sama Singapura. Welcome, ahlan wa sahlan. Sini, karena nggak diundang pun dia udah datang kok. Udah di sini, tapi kita kerja together. Kerjanya bareng-bareng. Malaysia, contoh saja. Contoh yang sangat positif. Rasa hormat saya untuk beliau-beliau itu, untuk mereka-mereka itu, banyak sudah membantu orang-orang Indonesia. Tapi pertanyaannya, kenapa kok bukan kita? Kenapa kok bukan saya, bukan Anda, bukan kalian, bukan kami? Bukan kita, padahal adanya di negeri ini, adanya di negeri Indonesia. Saya ulangi pemirsa, betapa besarnya Indonesia. Malaysia penduduknya 24 juta. 8 jutanya ikut tabung haji, duitnya 124 triliun. Indonesia 200 ribu, 200 juta, 10, 100 kali lipat. Bila kemudian 200 juta dibagi 8 juta tadi, ribuan kali lipat, berapa? Coba bantu saya, Ji. Bantu saya. Sini coba. Wes, butuh asisten iki. Nah, hitungin sendiri. Ayo. 200 juta. 200 juta. Lagi, nolnya dua lagi. Oke, okay. bagi 8 juta. Mana bagi, mana bagi. Ayo. Iki minjem ini mesti. 8 juta. 8 juta. Oke, okay. 8 juta. Sip. Dah, sama dengan. Oke, okay. 25 toh. 25 kali. 25 kalinya Malaysia. Sekarang dikali 124 triliun. Kali mana kali? Kali di sungai sana. <laughs> 125. 125. 012 12. Tuaga, tuaga, tuaga. Yap, dah sama dengan. Coba-coba hmm. duitnya berapa? 3125 triliun. Allahu Akbar. Kalau dibeliin cendol Jawa Timur keleb, Kita ini bangsa besar. Tapi kemudian kita dibikin kecil oleh sikap kita sendiri. Kita dibikin kecil oleh pikiran kita sendiri. Kita kemudian berangkat ke Arab Saudi. Apa kata orang Arab Saudi? Diledekin sama mereka. Laki-lakinya pada kemana? Perempuan-perempuannya pada dioper ke sini. Kita berangkat lagi kemudian tempat-tempat lain. Saya bilang, oh, no, 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 no. Kita tidak mengirim pembantu begitu, saya bilang sama mereka. No, no. Kita ngirim guru ngaji. Iya benar. Pembantu-pembantu Indonesia lebih disukai daripada pembantu-pembantu lain. Kenapa? Karena pembantu dari Indonesia bisa mengajar ngaji bahkan anak-anak Arab. Anak-anak Arab itu yang ngajar ngaji orang kita. Orang-orang Malaysia itu lebih senang pembantu itu dari Indonesia. Kenapa? Karena memang yang ngajar ngaji itu hanya dari pembantu Indonesia. Kalimatnya saya rubah. Nah, tapi biar gimana nih kenyataan. Biar gimana ini fakta. Boleh kita menghibur hati kita. Tapi kenapa sih? Bukan kita yang mengimpor pembantu-pembantu dari Australia. Tolong lapin dong sepatu gue bos. Bule-bule yang ngelapin. Kenapa gitu loh. Kenapa kita terus gitu. Kenapa kita terus. Pertanyaan yang pertama adalah. Karena sikap dan mental kita sendiri. Kita tidak tahu bersyukur. Hidup di negeri yang serba ada. Kita tidak tahu bersyukur. Betapa banyak dan besarnya kita. Melainkan malah kita ribut sesama ribut, ribut sendiri. Bagaimana kita bisa tahu? Lalu kemudian kita bisa cinta. Yang kedua, karena kita tidak pernah mau belajar. Makanya saya begitu masuk pesantren genggong, pesantren genggong, kemudian ada fotonya Kiai Hasan, ama santri yang nembus Korea Selatan, juara matematika internasional. Wow, oh, saya bilang yang begini nih, yang begini nih. Yang insya Allah bisa membuat Indonesia 10-20 tahun yang akan datang. Leading di dunia. Pemimpin di dunia. Insya Allah. Besok kita akan berangkat ke negara-negara lain. Bukan mencari pekerjaan. Tapi buka pabrik. Buka perusahaan. Kita yang berinvestasi. Karena kita memang banyak jumlah. Allah menganugerahkan Indonesia ini sudah seperti apa yang tertera di surah An-Naba. Ada satu kalimat di dalam surah An-Naba. Wajannatin alfafa. Wajannatin alfafa. Di mana itu wajannatin al-fafa? Di Indonesia bos. Di Indonesia. Di Indonesia wajah Natin Al-Fafa. Surga yang bertingkat-tingkat. Oh coba lihat sawah di Indonesia. Setelah kita mencapai sebuah pribadi yang matang. Pribadi yang nyaman untuk menempati sebuah negeri. Maka dibutuhkanlah di sini percaya diri. Semestinya ketika manusia sudah mencapai pada level kesolehan. Insya Allah bisa dipastikan. Bahwa dia menjadi manusia yang percaya diri. Orang yang soleh. Adalah orang yang selalu mendekat kepada Allah dan justru percaya diri. Inilah Allah yang akan memberikan kepada kita. Jelas sudah bahwa untuk menciptakan rasa percaya diri, kita harus percaya ada kehadiran Allah dalam diri kita. Tetaplah bersama kami. Uni Eropa Kalau kemudian Indonesia dipindahin ke Eropa 25 negara kurang lebih akan kelelep Itulah Indonesia Itulah Indonesia Wajar kalau kemudian Banyak ahli-ahli ekonom dunia yang meramalkan bahwa Indonesia potensinya betul-betul akan menjadi pemimpin dunia di masa yang akan datang. Bayangin bos, bayangin. Bayangin. 25 negara di Eropa. Kalau Indonesia dengan belasan ribu pulau-pulaunya dipindahin. Plak, plak, dipindahin. Allah iseng begitu. Dipindahin. Pindah dulu ya. Itu 25 negara habis. Tergantikan oleh Indonesia. Gede nggak tuh? Bagaimana kemudian di Uni Emirat Arab? Saya doain insya Allah mudah-mudahan para santri genggong putra-putri bisa kuliah di luar semua. Ada yang nanti di Spanyol, ada yang nanti di Amerika, ada yang nanti di Australia, ada yang nanti di Mesir. Ada yang nanti di Syria, ada yang nanti di Yaman, ada yang nanti di Jombang. Mana? Dekat sini. Irit ongkosnya. Ada yang malah ngabdi di sini insya Allah. Sampai nikah, sampai punya anak. Pesantren memang pengabdian, ya? luar biasa. Sekolah pada tinggi-tinggi saya pemirsa ya, pemirsa. Masya Allah lah, dunia pesantren ini masya Allah. Lah kemarin saya barusan bersahabat lagi dengan ahli teknik elektro dari Belanda. Lu, lulusan pesantren. Lahapal Quran, doktor teknik elektro dari salah satu universitas di Belanda. Tapi penampilannya yo santri, Kainan, Peci. Kalau tidak ditanya, enggak jawab, enggak ada ketinggian hati. Betul kata Kiai Hasan tadi iman saya pernah keselup pesantren juga pesantren tua di Jawa Tengah kaya. terus ada anak muda sepantar saya bawain air tawa tuh mukanya bersih sebelah saya ngomong itu mantunya Kiai Allahu Akbar mantu Kiai sampai kayak begitu terus sebelah saya ngomong lagi dia S3 dari Syria Ya Allah Ya rob Doktor dari Syria masih mau nganterin air. Dan penuh dengan kesantunan karena menghormati saya yang tidak ada apa-apanya sebagai tuan rumah dia. Saya tamu. Allah Akbar. Insya Allah. Siapa yang mau pergi ke Australia? Santri-santri. Siapa yang mau pergi ke Amerika? Siapa yang mau ke Jerman? Oh ngacung terus jadi di mana? Ustad, ya gimana? Saya S1 nya mau di London. Oh keren. Terus S2 nya mau di Amerika. Woi. Terus S3 nya di Mekah. Balik lagi S3 nya di Mekah. Insya Allah bisa, bisa. Semuanya itu punya Allah. Punya Allah. Jangan takut. Ayo kita ngaji bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. بسم الله, الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين, المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان Tuhan tuh udah Tuhan kita. Tinggal bersyukurnya maka Indonesia besar. Pasti besar. Udah dah? Apalagi ilmu kita tuh. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau sekiranya Indonesia ini beriman, bertakwa. Allah beresin. Lihat bagaimana Jenderal Muda Muhammad Al-Fatih, panglima besar Islam pada masa itu, bisa meruntuhkan Konstantinopel. Pakai apa sih? Pakai sholat malam. Tapi sayang memang kita beramai-ramai meninggalkan Tuhan kita, beramai-ramai kita meninggalkan agama kita, masjid sepi, Quran sampai berdebu, mau pakai Quran. Huh, huh, huh. Begitu dulu. Sholat sholat malam jangan kan sholat malam sholat pagi yang namanya duha yang relatif lebih enteng udah ditinggal. Gimana Allah mau merapat? Dan negeri ini masih sangat kaya. Tinggal kitanya yang bersyukur. Wa ilta'adzana rabbukum. Ayo. لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد pemirsa ikutin bareng-bareng. Bareng-bareng dengan para santri, dengan para asa tidak, dengan para ulama di sini, dengan para hadirin hadir yang datang ikutin. Ini menjadi maklumat buat diri kita. Indonesia tinggal bersyukur. Maka insya Allah, Allah akan kembalikan kejayaan kita. Amin. Ya Allah. Wa idh ta'adzana rabbukum la'in syakartum. la azidannakum wala in kafartum, inna azabi lashadid Kalau kalian bersyukur, Aku akan tambahkan nikmatku buat kalian semua. Tapi kalau kalian kufur, kalian tahu bagaimana pedihnya azabku. Kalau saya merhatiin Quran ya, para asadidat pesantren genggong ke Zainul Hasan ini. Kalau kita perhatikan Quran, memang Quran itu Indonesia banget sebenarnya. Benar, Indonesia banget. Pol Indonesia. Indonesia banget. كتاليات مساكا لسورة قاف "وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ"

tiga perempat tanaman dunia ada di Indonesia. Jadi buat siapa itu air diturunin? Buat Indonesia. Perhatikan baik-baik sekali lagi. Wa nazalna minas sama ima mubarakah. Kami turunkan air dari langit yang penuh keberkahan. Fa'ambat nabihi dan kami tumbuhkan dengan air itu jannati wa biji-bijian tanam-tanaman tumbuh-tumbuhan beraneka ragam tahu tidak Tiga perempat spesies tanaman ada di Indonesia. Dunia ada di Indonesia. Gila kalau kita nggak bersyukur. Mah. Di Indonesia. Luar biasa Indonesia. Segala rupa ada. Menjelang tadi ke genggong, saya beli kelapa. Saya lihat kelapa, ya Rab. Kelapa ini subhanallah. Lah air kan biasanya dari atas ke bawah. Ini kok air bisa ada di atas. Air bisa di atas, air kelapa di mana adanya? Di atas itu air dari mana naiknya? Orang-orang Arab kalau datang ke pesantren saya, saya kasih duren bingung. Ini apaan? Enggak ada di sono duren. Padahal korma di sini banyak. Onta juga ada, minimal di Taman Safari. <tuh> Tapi banyak sekali binatang yang tidak ada di Arab. Enggak ada. ada. Orang Arab ke pesantren saya bingung. Di sini juga berlimpah sama nyamuk katanya. Saya bilang enggak beb, saya ini cuma satu, teman-temannya aja yang banyak. Air diturunin dari langit buat tanaman-tanaman. Lah sedangkan tiga perempat tanaman dunia ada di Indonesia. Kenapa lo nggak cinta sama negara lo? Saya kira juga perlu kerjasama dengan apa media ini seperti TV One ini lo. Berita-beritanya yang baik-baik lo. Coba sebulan aja. Jangan beritain korupsi, ya sudahlah lah, mau diapain lah. Jangan beritain berantem, jangan beritain ribut. Berita diawali dengan tawuran. Ya apa, tiap berita awalnya tawuran dulu. Sinetron isi melotot terus. Berantem mantu sama mertua, mertua sama mantu. Bos sama bawahan, bawahan sama bos. Sikat-sikutan, tidak amanah. Capek capek akhirnya membentuk otak yang gak bener juga jadinya gak bener juga makanya ini Alhamdulillah ada damai Indonesia aku bicara yang sejuk bicara yang bagus bicara yang baik coba lihat nih coba kamera ke santri-santri coba dada dulu dada dulu santri-santri mana dada dulu dada semuanya semuanya tangannya mana tangannya oh lihat tuh santri-santrinya cakep-cakep coba nih yang laki-laki yang laki-laki yang laki-laki Coba ya ada biar masuk TV loh. Ayo. Ah, itu dia. Oh, pemirsa lihat dulu nih. Eh, mana dadanya? Mana dadanya? Ah, senyum, senyum, senyum. Satu sabun dipakai sekamar kan? Saya pernah jadi santri. Pokoknya sabun busanya yang banyak buat sekamar. Digenggong satu kamar berapa santri, ya? Satu kamar, satu kamar. 60, satu kamar. Oh, wow, Akbar. Mantap dah udah. Pokoknya dijamin ketukar-tukar dah telan dalamnya. <laughs> Pengalaman ya Kak. Pengalaman. Ada santri kita, santri kita nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal. Kita tanya, sama tamu saya tanya, loh, kemana sandal kamu? Ada yang ngambil. Loh, terus gimana? Ya enggak pasti malah dapat pahala sendal dia. Gitu. Subhanallah, santri. Itu. Luar biasa. Mantap. Pokoknya jadi santri nggak jahil, nggak enak ya gak? <laughs> Jangan terlalu lurus jadi santri. Nggak punya pengalaman nanti. <laughs> Ustadz Yusuf <-usad> nih, racun. <laughs> ya, pokoknya pesantren yang paling indah ya nggak? Paling indah, apalagi udah dihukumnya kan indah. Itu kepala botak kaki ngangkat satu <laughs> loh itu kalau udah keluar kalau udah keluar nanti kalian udah keluar itu paling dikangenin nanti nggak percaya apalagi kalau udah judulnya ngeliwot ji ngeliwotnya nggak ah ngeliwot pakai ikan asin Pakai cabai segede-gede gini. Dan peraturannya satu. Nggak boleh dilihat, nggak boleh diaduk. Pokoknya masukin tangan, set, sekenanya makan. Masya Allah, ada yang nasib dah. Masuk cabai lagi masuk cabe lagi. Itu nyapu ngepel di rumah mana ada anak sekarang bi minum. jadi anak lembek anak santri dong anak santri keren begitu dia pulang ke rumah dia ngomong pembantunya ada baju yang bisa saya cuciin Pemirsa yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Warimor, tentu sarung kita. Tadi guru-guru kita telah memaparkan kepada kita betapa tanggung jawab kita bersama untuk mencintai negeri ini. Negeri ini terdiri dari ribuan pulau. Ribuan pulau terbagi dengan ribuan tempat-tempat terpencil. Tempat-tempat terpencil terdiri dari kota, pedesaan, dan wilayah-wilayah tertentu. Maka sudah selayaknya bagi kita untuk tidak mencintai tempat kita sendiri sakit yang dirasakan saudara kita di nun jauh di sana adalah sakit yang juga semestinya kita rasakan. Demikianlah cara para pahlawan kita mengajarkan kepada kita bahwa bangsa ini terdiri dari ribuan manusia, terdiri dari ribuan suku, bahasa, dan terangkum dalam satu dasar yang kita yakini dan kita sepakati bersama yaitu dasar Pancasila. Insya Allah dengan kehadiran Pancasila yang merupakan istihad yang sudah final, Mudah-mudahan kita mampu untuk terus mempertahankannya dari sila-sila yang ada. Tetaplah bersama kami, damai Indonesiaku. Pokoknya jadi santri nggak jahil nggak enak ya nggak. <laughs> Jangan terlalu lurus jadi santri nggak punya pengalaman nanti. Uh <laughs> satu <-usad> nih racun. <laughs> ya pokoknya pesantren yang paling indah ya nggak. Paling indah apalagi udah dihukumnya kan indah. Pala botak kaki ngangkat satu. <laughs> Loh itu kalau udah keluar kalau udah keluar nanti kalian udah keluar itu paling dikangenin nanti. Enggak percaya. Apalagi kalau udah judulnya ngeliwot ji. Ngeliwotnya enggak? Hah? Ngeliwot, pakai ikan asin, pakai cabe segede-gede gini, dan peraturannya satu. Enggak boleh dilihat, enggak boleh diaduk. Pokoknya masukin tangan, set, sekenanya makan. Masya Allah, ada yang nasib dah. Masuk cabe lagi. Masuk cabe lagi. Itu nyapu, ngepel. Di rumah mana ada anak sekarang, Bi minum ma. jadi anak lembek anak santri dong anak santri keren begitu dia pulang ke rumah dia ngomong pembantunya ada baju yang bisa saya cuciin <tuk> keren biasanya kalau belum masuk pesantren kan nih baju cuciin bodoh udah gaya Belanda aja udah gaya kompeni aja ini keren begitu pulang dari genggong pulang dari pesantren-pesantren Assalamualaikum Bi, um, Salam. Ada baju kotor yang bisa dicuciin? Bibi tuh bongong. Enggak usah bongong gitu atuh Bi, biasa kok saya nyuci di pesantren. Coba. Tapi gaji Bibi buat saya ya. Begitu ngelihat pala ibunya, pala bapaknya dipegang sama tangannya, santri beda santri bed, langsung diambil ke belakang sa ambil ke belakang dia pijitin ta ba contoh pemirsa mana santri mana santri satu satu santri mana yang paling cakep yang paling bersih woi oh, bukan yang perempuan yang laki-laki mana santri mana santri ayo ke sini maju eh berdiri sini berdiri Ah, sini. Pejatin Ustaz. Tuh, oh, santri begini. Pokoknya ngelihat bapaknya capek, pijit deh. Iya kan? Yang ikhlas, mijitnya. Sampai asar. Alhamdulillah. Sip. Kita terusin. Indonesia tinggal bersyukur. Indonesia tinggal bersyukur. Coba santri-santrinya kan, begitu santri-santri bersyukur hidup di pesantren. Hari gini ya, hari gini Siapa yang bisa sholat berjamaah lima waktu berturut-turut tanpa jeda, tanpa putus, berjamaah tiap hari. Kecuali santri. Hari gini loh. Hari gini. Di antaranya santri itu subhanallah. Masih ada yang mau mijitin gak? Eh ini nih, ini jalur jadi kiai. Pokoknya ya jadi santri itu ya. Pekerjaan yang paling harus disenengin santri adalah ngepel. Oh benar. Dan ngepel yang paling barokah ngepel toilet. Kalau perlu bilang sama teman-teman, lu cebok aja gak usah siram, gue yang nyiram. Bu nggak percaya. Ya yeah, santri itu. Ya saya ini jadi kiai, jadi ustadz. Benar kata Kiai Hasan bukan rasanya sih jalur ilmu nda ya jalur khidmat jalur khidmat ada kiai bawa tas kita yang bawain sambil periksa isinya paham. <laughs> jangan ditiru jangan ditiru <laughs> jangan, bongkar rahasia <laughs> ngelihat kiai bawa tas kiai punten saya yang bawain subhanallah gitu ada satu saya punya temen sekarang jadi kiai besar di Jawa Ikea besar, masih muda tapi besar. Apa kesukaannya coba? Dia rindu, dia rindu ngamanin sendalnya kiai, itu doang. Pokoknya asal kiai datang, diamanin sendalnya. Dia putar dia bersihin, sambil kemudian ngamanin sendal kiai, dia bersihin juga sendal-sendal yang lain. Subhanallah, kaki-kaki-kaki. Mantap. Kayaknya sambil duduk enak nih, sebelum. <laughs> Loh, gimana? Kalau jadi kiai itu memang begini. Loh, ima, eh, biar dunia tahu dunia pesantren tuh begini. Yang begini inilah yang akan memutuskan kesombongan anak-anak yang pintar. Betul tidak? Eh, mantep mantap. Kayaknya boleh juga pijitan Siapa namanya saya? Ahmad Afandi. Ahmad Afandi, kelas berapa? Kelas 11. Apa yang disenengin dari nyantren? ya bisa mandiri dan aduh, tepuk tangan dulu buat Novandi. Coba oh, masuk TV itu susah loh. Ini, ini masuk tipis setengah jam. <laughs> apa? Selain mandiri apa? Juga bisa. Aduh. Tawadu, tawadu. Kalau lihat dari kacamatanya pinter nih ya kan, kacamata tebel. Subhanallah kanan yang kanan. Jangan ngalangin kamera sini. <laughs> Lo jadi santri tuh begini, dan jadi kiai itu harus seringnya nggak. Kiai kiai itu bukan nggak mau ngerjain sendiri, perkaranya ngelatih santri. Tolong ambilkan air, bukan nggak bisa ngambil kiai-kiai pondok itu mesti dia juga nyapu kok. Wong oh, saya aja masih nyapu di pondok. Masih. Saya masih nyapu, masih ngepel, masih bersihin. Tanya santri-santri saya. Pokoknya Yusuf Mansur insya Allah sama kayak santri. Urusan itu. Tapi kita juga harus memberikan kesempatan. Nah Indonesia tuh ya kalau dapat kayak begini model Novandi kayak anak-anak santri. Pinter-pinter tapi tawadu-tawadu Pintar-pintar tapi akhlaknya manis-manis, akhlaknya bagus-bagus. Subhanallah, maka Indonesia bukan cuma maju, tapi Indonesia juga akan penuh dengan keberkahan. Makasih ya, berdoakan, didoain. mudah-mudahan uh, punya pesantren gede. Hmm, mau kuliah di mana? Mau kuliah di mana? Insya Allah di Malang. Insya Allah di Malang, S1-nya, S2-nya. Kurang tahu saya. Oh, jadi santri harus punya cita-cita yang tinggi. Nggak boleh, dirubah, dirubah. S1 di Malang, S2 di Belanda, S3 di Jerman. Ayo ngomong. Bos, dengerin. Pemirsa, dengerin. Indonesia ini udah nggak punya mimpi lagi. Jadi, pelajaran bermimpi pun harus diajarkan kembali oleh Indonesia kepada bangsanya. Kau ditanya pemain-pemain bola kita, gitu, bagaimana? Apa cita-cita kamu? Ya, kita sih ikut semifinal lumayan lah. Jangan begitu. Cita-citanya gimana? Nanti jadi juara piala dunia. Begitu. Begitu. Ulangi ya. Jawabnya yang benar. S1 di Malang, S2 di Belanda, S3 di Jerman. Siap? Novandi, nanti rencana kuliahnya di mana? S1 di Malang, S2 di Belanda, S3 di Jerman. Yeah, mantap. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampuni kami, Allah. Ampuni kami yang barangkali tidak menjaga negeri kami. Gara-gara sikap dan kelakuan kami. Gara-gara akhlak dan moral kami. Gara-gara sifat kami, ya Allah. Yang tamak, raku, seraka. Juga gara-gara kebodohan dan kelalaian kami. Atau juga gara-gara kami yang kurang beribadah kepadamu, ya Allah. Engkau titipi negeri sebesar ini ya Rob malah menjadi beban buat kami. Engkau titipi negeri yang sekaya ini malah membuat kami menjadi miskin. Ya Allah ampuni kami, ampuni pimpinan kami, ampuni seluruh komponen-komponen masyarakatnya ya Rob. Jadikan Indonesia ini negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rahman Rahim kami percaya. Kami percaya. Engkau masih mau menolong kami ya Allah. Rabbana la tu'akhidna. إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين jangan hukum kami jangan adab kami يا الله jangan berikan kami sanksi atas setiap kelalaian kesalahan dosa maksiat kami يا الله Jangan kau timpakan azab yang tidak sanggup kami pikul. Sebagaimana yang kau berikan kepada umat-umat terdahulumu ya Rabb. Bimbing kami, ampuni kami, sayangi kami ya Allah. Tolong kami setiap urusan kami, dunia akhirat kami. Ya Allah ya Rahman Rahim. Sebentar lagi Indonesia akan punya presiden dan wakil presiden yang baru. Akan punya pemerintahan yang baru. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Allah. Pilihlah yang terbaik menurutmu ya Allah. Dengan standar ukuranmu ya Allah Yang bisa memimpin Indonesia ini Keluar dari keterpurukannya Semakin jaya, semakin hebat Berikan berkatmu buat mereka-mereka yang sudah pernah memimpin negeri ini Dan yang masih memimpin negeri ini Dari mulai yang paling atas sampai yang paling bawahnya Kau berkahi kehidupannya Kau berikan rezeki pada mereka yang halal Yang barokah yang luas Kau ampuni segala dosa-dosanya Kau jadikan segala pengabdian yang menjadi ibadahnya Semua kepadamu ya Allah dan berikan juga ampunan buat seluruh masyarakat Indonesia atas semua dosa-dosa dan kelalaiannya terutama kami kami yang hadir di sini ya Allah yang dosanya banyak ini ya Rabb. Rabbana atmim lana nurana waqfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana engkau yang sanggup membuat ashabul kahfi keluar dari gua yang gelap, engkau juga insyaallah mampu membuat kami keluar dari kegelapan. Minadh-dhulumati ila nur Rabbana atina fit dunya hasanah wafil fil akhirati hasanah wa qin adzabannar wa dakhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin terima kasih buat segenap pimpinan asatidz keluarga besar pesantren genggong ya zinul hasan terutama buat ya hasan dan buat keluarga besarnya mudah-mudahan Allah merahmati pesantren ini dan pesantren-pesantren lain di seluruh Indonesia. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Saya Yusuf Mansur. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah menarik sekali apa yang telah dipaparkan oleh guru kita tadi Ustadz Yusuf Mansur yang mengatakan bahwa sesungguhnya sosok-sosok calon manusia-manusia soleh adalah manusia yang berasal dari pesantren. Memang tidak salah dikatakan demikian, karena pesantren memiliki satu kurikulum yang sangat ketat. Bukan sekedar menggarap wilayah intelektual, tapi ada kecerdasan spiritual. Disinilah pentingnya kita sangat intens untuk terus menerus memberitahukan kepada keluarga kita bahwa apabila kita menghadapi apapun masalah, kembalilah kepada agama. Insya Allah, mudah-mudahan lulusan-lulusan pesantren yang ada di negeri ini nantinya akan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang soleh yang akan memimpin Indonesia pada sebuah negara yang maju dan bermartabat. Pemirsa yang dirahmati Allah, tanpa terasa sudah kita sampai di penghujung acara Damai Indonesia dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita tadi, Ki Hasan, kemudian Ustadz Yusuf Mansur akan kembali memberikan satu nasihat bagi kita. Tidak sekedar nasihat yang didengarkan oleh telinga, tetapi sekaligus nasihat yang didengarkan oleh hati kita. Mudah-mudahan kehadiran Damai Nusaku yang terus memberikan asupan-asupan gizi keimanan akan mampu sekaligus mempertebal keimanan kita. Saya Agung Selak beserta seluruh kerabat kerja Damai Nusaku sekaligus pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas kekurangan birohi Taufik Wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa masih bersama saya dan Kyai Hasan dari Pesantren Genggong. Alhamdulillah, uh, intinya sih barangkali tinggal bagaimana kita kemudian mengetahui, mengenali lagi tentang diri kita, tentang Indonesia, pelajari lagi lebih dalam lagi tentang berkah yang Allah berikan pada Indonesia, lalu mensyukurinya. Mensyukurinya itu ada dengan lisan, ada kemudian dengan perbuatan kita, ada dengan sikap kita, sifat kita. Insya pemirsa lebih paham daripada saya untuk menyimpulkan. Kita masuk ke sesi kesimpulan dari kiai dan doa. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu. Mudah-mudahan juga pemirsa semua dipanjangkan umurnya. Anak keturunan semuanya di jalan keturunan yang soleh, soleh Baik pemirsa, berikut ini Kiai Hasan. Shalom. Terima kasih Yai. Pada intinya pesantren-pesantren bukan hanya merupakan lembaga pendidikan, tetapi juga merupakan mercusuar siar agama Islam, merupakan benteng pertahanan bukan hanya benteng pertahanan agama dan syariat tetapi juga benteng pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala li ajma'in Allah maghfir lana dunubana wa israfana fi amrina Wa sabit akdamana wa nsurna ala al kafirin Ya Allah, ya ilahi rabbi Ampunilah dosa kami Dosa para guru dan kedua orang tua kami Dosa saudara seiman dan seagama kami, lindungilah bangsa kami, negara kami, Indonesia, dari segala bentuk bencana alam, terutama lebih-lebih bencana moral dan akhlak. Ya Allah, ya Khalik, lindungilah para pemimpin kami dari segala macam marah dan bahaya yang mengancam jiwa mereka lebih-lebih marah bahaya yang dapat merengut hati nurani mereka Ya Allah, Ya Rabbi lindungilah bangsa dan negara kami dari segala macam bencana moral dan akhlak jadikanlah bangsa kami bangsa yang bangga dan dengan persatuan dan kesatuan mulai dari Aceh sampai Papua engkau telah ciptakan makhluk yang bernama harimau bangga dengan taring dan belangnya engkau ciptakan gajah yang bangga dengan belah dengan gading dan belalainya maka jadikanlah bangsa kami bangsa yang bangga dengan perdamaian persatuan dan kesatuan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunkar rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ij'al lana min amrina farajan wa mahraja. Rabbana 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 taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته